Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu di KM
Semula yang akan dibangun hanya 5 pengandungan, tapi kita mengapa tiba-tiba Lumpin menjadi salah satu titik untuk pembangunan pengandungan. Dan justru Lumpin lah yang pertama sekali. Alhamdulillah, proses pembangunannya sudah selesai. Sekarang produksi bibitnya sudah dimulai dan sedang menunggu kapan nanti Presiden akan meresmikan Senai Modern. Dia tidak main-main, rencana produksinya 12 juta bibit per tahun, Pak. Mudah-mudahan ini juga bisa apa ya, bisa menjadi bagian dari kegiatan rehabilitasi dan pengembangan di Kepulauan Republik Indonesia. Akhirnya kegiatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan nanti akan dikawal teman BPDAS di Tanah Jilibu, BPDAS Itali yang ada di Tanah Bogor, ini bisa menjadi bagian yang saya kami yakin harus disinergikan dengan pemerintah daerah Kepulauan Jawa Barat atau yang mau memanfaatkan 12 juta bibit yang diproduksi dari Pusat Modern. Untuk yang pertama baru 6 jenis, tapi pertama nanti akan dan salah satu tugas yang disampaikan oleh Ibu Menteri sejak saat penetapan lokasi Pusat Modern Jumpin adalah meminta kami, Balai Kepulauan Bogor, untuk mempersiapkan diri menjadi lembaga diklat yang mungkin kedepannya akan menjadi salah satu lembaga diklat yang harus memiliki kompetensi lebih terkait dengan bidang pembinaan tanah warisan, Pak, terutama terkait dengan perumahan. Dan kita semua memahami bahwa bibit itu adalah hilir, tetapi hulunya kita punya sumber benih, kita punya produksi benihnya, lalu kemudian kita melakukan produksi itu. Sehingga pemahaman kami terkait dengan sumber benih, terkait dengan mutu benih, dan bagaimana pengujian dan sertifikasinya itu merupakan suatu hal yang harus kita tingkatkan. Dan alhamdulillah teman-teman di suara ini sebetulnya punya bidang-bidang, Pak. Jadi ada teman-teman yang bidangnya memang di pedas, gitu ya. Ada Bu Maisalo, ada Pak Holly, Pak Andi. Pak Zainal, yang memang bidang itu. Tapi teman-teman yang bidang lain, bidang perencanaan, bidang KSDA, bidang pengelolaan hutan juga. Kami rasa sangat perlu untuk juga memahami hal ini karena bagaimanapun juga tidak akan cukup 4 orang ini untuk nanti bisa melayani gitu, Pak, kalau memang nanti kedepannya kami akan mendapatkan tugas tambahan berdampingan dengan pusat. Tadinya namanya lumayan menyeramkan, Pusat Penelitian Hutan Tropika Internasional. Serem banget tadi ya namanya, Pak, yang semula direncanakan oleh Bu Menteri untuk bersemayam udara di Lumpin. Tapi kemudian, karena di sana sudah ada RFSNC, Lumpin Nursery and Seed Source Center, kerjasama dengan Korea yang dibangun, dan 18 hektar kawasan hutan kita sudah digunakan untuk kegiatan. Sehingga memang sejak awal kegiatan-kegiatan perkebunan sudah dekat dengan kami, baik lokasi maupun aktivitasnya, sehingga pada kesempatan kali ini gitu teman-teman memutuskan untuk berkunjung ke sini untuk belajar, mengupdate apa yang dikerjakan oleh teman-teman di sini, dan barangkali nanti ada hal-hal yang bisa didiskusikan terkait dengan kedepannya kira-kira apa yang harus kami persiapkan untuk mensupport dan kegiatan terkait hal ini. Barangkali itu, dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih banyak Pak atas kesediaannya, atas waktunya, atas penerimaannya. Mohon maaf juga apabila kami sekali lagi merepotkan Bapak dan jajaran Bapak. Bahwa apa yang menjadi niatan kami mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, diberkahi, dan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam menyambut kami, nanti juga berbagi pengetahuan dan informasi, mudah-mudahan dicatat oleh penerbangan sebagai amal kebaikan yang sempurna dan dibalas dengan pahala yang berlipat. Dalam hal itu, sebagai pengantar dari saya, alhamdulillah kalau saya kebetulan dan saya juga dulu waktu bersuara di perbenihan yang menentukan, jadi mungkin beberapa orang sahabat di sini juga pernah ketemu dengan kami di kelas ini juga silaturahmi menyambung lagi.
Dalam hal itu Bapak sebagai pengantar, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, rencana kita. Jadi sudah di setting bahwa nanti Bapak Ibu sekalian setelah selesai ini ke laboratorium Bu Ara, nanti di web maka silakan dengan teman-teman Pak Kepala Seksi sertifikasi. Lalu nanti setelah dari situ Bapak Ibu sekalian nanti akan dibawa oleh Kak Haji Aca dan kawan-kawan Pak Kasih juga ke Blok Sisipan yang tadi diceritakan di sana. Jadi tempatnya tidak terlalu jauh, yaitu di ujung bypass jalan Cicalengka. Jadi lumayan lah. Hanya paling kerabatnya kalau misalnya bubaran pabrik Kahatek gitu ya. Tapi kalau ini selalu lancar. Di sana memang lokasinya sangat memungkinkan gitu untuk kegiatan hal yang seperti itu. Tapi mungkin tidak bisa diajak ke sumber benih, Pak Bu. Karena untuk ke sumber benih dari Cisepang itu harus jalan kaki lagi agak ke atas. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya diajak ke sumber benih yang ada di Naringgul. Di Naringgul, Cianjur Selatan, tidak mungkin gitu. Jadi kami ajak kepada sumber benih, sumber benih mungkin saat ini belum bisa diajak ke sana. Karena yang paling dekat itu ya di sana, yang di kaki Gunung Kalubi. Gunung kaki Kalubi. Terus yang agak dekat itu ada yang Jatil, itu di situ Raja, Bapak Ibu sekalian. Mobil memang masuk ke situ Raja, tapi ke situ Raja aja itu yang jauh gitu ya. Yang lain-lainnya pada nyusup semua, pada jauh. Ada yang saya di kaki Gunung Pakandayan, di Surupan. Jadi saya sangat bersyukur karena ternyata sumber benih itu berada di tempat-tempat yang sangat indah gitu. Jadi bekerjanya itu enak gitu, kerja sambil berwisata, wisata alam. Saya kira itu bagus sekalian.